Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulur tanah Jawa Dwipa, dimanapun panjenengan berada, semoga ridha Allah senantiasa tercurah untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan coba bahas tentang fenomena yang baru saja terjadi dan sempat viral. Penampakan sinar di Gunung Merapi. Ada yang mengatakan itu adalah bulung. Ada yang mengatakan itu adalah wangsit. Ada yang mengatakan itu adalah wahyu. Dan lebih condong mengatakan itu adalah meteor. Nah, dalam video kali ini saya akan coba membahas sebagai pembanding dari yang lainnya dengan tujuan saya sebagai bahan wawasan penambah pengetahuan dan bahan berpikir aja. Kalau itu meteor, meteor adalah benda angkasa yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan atmosfer. Oleh karena itu, sesuatu yang terbakar, sesuatu yang panas, itu pasti akan berwarna merah. Kecenderungannya berwarna merah. Nah, itu pertama. Sedangkan yang di sinar yang muncul di Gunung Merapi itu berwarna biru yang hijau. Jadi antara dua warna itu, antara biru atau hijau atau hijau, karena kan melihatnya kan dari foto, entah warna aslinya seperti apa. Terus kedua, kalaupun itu meteor, berarti ada tumbukan ketika menghantam bumi atau menghantam tanah atau lereng yang ada di Merapi. Namun saya mencari, mungkin atau karena keterbatasan saya mencari, tidak ada literasi yang menyebutkan bunyi ledakan sebagai efek daripada tumbukan itu. Taruhlah benda itu semakin mengecil karena gesekan dengan atmosfer, semakin mengecil. Jadi kemungkinan sangat kecil material yang jatuh ke lereng Merapi itu ukuran kecil, maksud saya. Kalaupun ukurannya kecil, harusnya pendar sumber cahayanya akan mengecil. Jih. Dalam ukuran satuan cahaya LED, tentu material berdiameter 1 meter dengan 10 cm kan jelas berbeda pendaran cahayanya, jangkauannya dan sebagainya. Jih. Logikanya seperti itu. Kenyataannya itu cahaya justru semakin terang ketika mendekati benturan atau jatuh ke lereng Merapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika itu meteor, tentu ada sisa material. Sampai sekarang kayaknya belum ada. Belum ada yang merilis. Mungkin karena keterbatasan saya. Nah, itu kalau meteor. Jadi
kesimpulan saya, itu bukan meteor. Oke lah, mungkin benda angkasa, tapi yang pasti bukan padat bawah alam. Kalau itu pulung, ataupun kalau itu cahaya, kecenderungan adalah cuma beberapa detik dan kebanyakan tidak pernah sampai ke tanah. Hanya sekelebatan, itu pun susah banget untuk difoto. Karena bulung itu berbentuk nur atau berbentuk cahaya. Dan makanya untuk bulung atau wahyu hanya orang yang memang benar-benar rezeki, matanya mendapat rezeki bisa melihat. Jadi saya pikir itu pun bukan pulung ataupun bukan wahyu. Ada yang juga berpendapat itu adalah pendaran pusaka. Nah, kalau pendaran pusaka atau sima pusaka, saya pikir harusnya dari Merapi naik ke atas, bukan dari atas turun ke Merapi. Itu kalau pusaka. Karena pusaka ada di Nusantara semua, tidak ada yang di langit. Nah, berkenaan dengan itu, sehubungan dengan itu, saya berusaha untuk memberi wawasan lain yang mungkin bisa sedulur pakai sebagai perbandingan bahan berpikir. Jadi jangan dipercaya, ini dongeng versi saya menyikapi, menganalisa sinar itu. Saya pernah katakan bahwa portal dimensi di wilayah tengah terbuka, dan saya juga pernah katakan badai akan segera datang. Badai bisa diartikan macam-macam. Secara nyata memang badai yang ada di sekitar kita. Namun di luar bumi juga ada badai. Saya menyebutnya sebagai badai api. Badai api dari sebuah entitas kegiatan angkasa yang berupa energi. Nah, energi yang di luar angkasa ini, yang berasal dari luar, itu masuk ke yang saya sebut kemarin adalah portal wilayah tengah yang terbuka, portal dimensi yang terbuka. Dia masuk lewat situ. Harusnya nggak terlihat, karena itu sebuah energi. Kenapa bisa terlihat? Karena ada sesuatu. Jadi, yang mengubah kelembapan cahaya itu dan membungkus material atau entitas yang masuk lewat portal dimensi ini. Warna dasarnya adalah hitam. Namun, karena ada energi lain yang membungkus atau berusaha menetralisir entitas yang masuk lewat portal dimensi yang terbuka ini, akhirnya berubah warna. Warnanya biru ataupun biru kehijauan. Tujuan daripada dia membungkus atau menyelimuti energi yang masuk ini adalah untuk menetralisir, karena energi ini mempunyai dampak radiasi yang luar biasa, akan menyebabkan beberapa saraf mungkin terganggu, sampai fatal adalah kelumpuhan. Dan akan menyebabkan banyak jaringan, mungkin akan menyebabkan banyak jaringan komunikasi akan terganggu. Nah, saya analogikan sederhana
seperti ini, sedulur. Kenapa cahaya itu bisa nampak? Panjenengan pernah masuk ke mall atau apalah yang mempunyai pintu otomatis dengan sensor? Apa terlihat sama panjenengan sensor itu? Ketika panjenengan melewati sensor itu, pintu akan terbuka. Enggak terlihat kan sensornya, kecuali kalau panjenengan meniupkan asap, asap rokok misalkan, ditiupkan di jalur itu akan terlihat seperti benang selari cahaya yang menghubungkan sisi satunya dengan sisi lain, merah seperti seperti itulah analogi sederhananya. Kenapa bisa nampak? Karena dia membungkus energi itu dengan energi dingin semesta seperti es kalau dalam dunia nyata. Dan kemungkinan pada saat itu kabut sangat tebal di Merapi. Kenapa bisa terlihat? Okelah itu meteor, tapi mungkin warnanya enggak akan biru ataupun hijau, pasti merah. Itu bukan meteor, bukan juga pulung, bukan pula wahyu, bahkan atau simapusaka dari entitas apapun, dari sosok astral apapun, bukan sebuah pusaka. Itu adalah sebuah energi yang masuk lewat portal dimensi wilayah tengah yang terbuka. Jadi apa yang saya sampaikan jangan dipercaya aja, buat tambahan wawasan aja. Dan perlu saya ulang dongeng saya, bahwa energi itu sifatnya netral, namun radiasinya seperti yang saya sampaikan tadi mampu membuat saraf terganggu, jaringan telekomunikasi terganggu, dan mungkin mengganggu ekosistem di sana. Karena itu perlu dinetralisir, perlu dibungkus dengan hawa semesta yang sangat dingin yang mampu membekukan itu. Panjenengan pikir sendiri, panjenengan analisa sendiri, siapa yang punya kemampuan membungkus energi itu dan menetralisir. Sekali lagi, ini adalah dongeng, jangan dipercaya. Namun dengan adanya sinar yang seperti itu, terlepas daripada itu editan atau apa, tapi kalau editan juga gak mungkin karena banyak sosial media, sosmed, bahkan channel yang memberitakan itu. Kalaupun editan pasti segera dikonfirmasi atau diklarifikasi. Jadi dengan adanya fenomena itu, kita patut untuk berpikir bahwa entitas suci Nusantara, para penjaga Nusantara, para sukma-sukma suci itu ada. Kedua, banyak energi yang berusaha masuk Nusantara itu mungkin bukan isapan jempol belaka. Banyak entitas di luar bumi itu pun bukan sebuah hal yang mustahil juga. Karena alam semesta itu sangat luas dan tentu sangat mubazir kalau cuma diisi makhluk di bumi aja. Karena sang pencipta, karena Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatunya itu dengan percuma ataupun sia-sia. Jadi
itu bukan sebuah pertanda seperti ini, seperti itu, atau apa. Tapi bebas. Kalau saya pribadi itu bukan sebuah pertanda. Oke? Bukan sebuah pertanda Nusantara bakalan ini atau apa. Yang pasti portal dimensi itu ada. Dan dengan masuknya entitas energi ke wilayah Nusantara, berarti itu menunjukkan betapa lemah atau celah, banyak lubang di shield perlindungan astral Nusantara. Nah, itulah kenapa sekarang banyak lahir kembali para jiwa lampau. Banyak jiwa lampau yang ada di wadah terkini, dan banyak spiritualis yang terhubung langsung dengan hati semesta, dan banyak para waskita pada muncul. Karena beliau-beliau semua dilahirkan untuk memberi keseimbangan. Keseimbangan di Nusantara ini dan bumi secara umum. Dengan doa-doa mereka, dengan vibrasi positif mereka, dengan kebaikan mereka. Mereka memang orang-orang yang dianugerahi. Mereka memang orang-orang yang mendapat anugerah kemampuan oleh semesta. Mereka dicipta untuk memberi keseimbangan. Berapa jumlahnya? Wa'alam bisawab. Yang pasti untuk membuat sebuah keseimbangan. Begitu sedulur, apa yang saya sampaikan jangan dipercaya, ini adalah dongeng. Jangan dipercaya, apa yang saya sampaikan bukanlah sebuah kebenaran, hanya sebagai bahan berpikir aja. Dari situ Nusantara memang benar-benar wingit. Nusantara mempunyai astral-astral kelas wahid. Dan artinya Nusantara memang penuh berkah. Dan tidak cuma kita yang berwadah kasar yang menjaga Nusantara. Banyak entitas lain yang begitu cinta dengan Nusantara. Yang karena keterbatasan kita, kita enggak tahu. Begitu jadi sedulur, apa yang saya sampaikan bukanlah sebuah kebenaran. Jangan dipercaya, ini dongeng. Begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap menebar kebaikan, tetap menebar ulas asih, tetap menebarkan vibrasi positif. Dan tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga tetap pada kesadaran tinggi, dan selalu terhubung pada Sang Ilahi. Sampai jumpa di video berikutnya, sedulur. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bye. See you.